Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi daraini amin. Waliza fa amma ta'limu ala qasdi dunya fa huwa ihlakun wa ayya ihlakin. Maka adapun ya, fa'amma maka adapun at-ta'limu mengajar ala qasdi dunia atas maksud dunia fahuwa ihlakun wa ayya ihlakin, maka itu dapat membinasakan. Jadi kalau kita ngajar mengharapkan dunia, kita ngajar mengharapkan harta benda, kita ngajar mengharapkan pujian, kita ngajar mengharapkan jadi orang ya macam-macam pokoknya duniawi ya, maka itu adalah membinasakan ya, iya ihlak membinasakan, padahal cuma niat doang. Wa ayya ihlakin, dan mana-mana yang membinasakan, maksudnya sangat membinasakan. Membinasakan apa yang sangat lebih sangat daripada ini? Jadi ini yang sangat membinasakan. Kita ngajar mengharapkan dunia, maka oleh karena itu kita ngajar ya, kalau ingin pakai uang nggak apa-apa, tapi jangan mahal-mahal, sesuai dengan ya keadaan, artinya selayaknya, sepantasnya aja ya, sepantasnya ya. Berapa pada umumnya nggak apa-apa pakai bayaran, boleh, dalilnya ada. Ulama-ulama, jumhur ulama ya membolehkan itu. Yang penting sepantasnya, selayaknya ya. Jangan sampai di atas kelayakan, terlalu mahal sehingga orang-orang miskin nggak bisa untuk meraih pelajaran. Orang-orang yang nggak punya nggak bisa belajar, maka itu bisa membinasakan. Di dunia enak emang, tapi nanti di akhirat ya memang ya punya kita Al-Isra gratis ya, kalau ini mah alhamdulillah memang ya Allah kasih gratis ya, Allah punya kekuatan memberikan kami seperti ini ya. Tapi tetap saya berpendapat boleh ya, boleh mengajar pakai uang, artinya untuk membantu sarana prasarana dalam ngajar mengajar ya. Tapi jangan sampai ya di atas kelayakan, di atas kepantasan, yang membuat orang yang nggak punya nggak bisa belajar. Sebab ketika seorang mengharapkan dunia, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, bahwa ihlakun membinasakan, itu berdampak bukan hanya kepada orang yang ngajar saja, yang diajarin pun begitu. Ilmu yang diajarkan oleh sang pengajar tidak membawa manfaat kepada yang diajar. Sekalipun dia pinter, sekalipun dia cerdas, sarana prasarana disediakan lengkap, Tapi kalau yang ngajar mengharapkan dunia, kecenderungannya dunia, maka tidak memberikan ilmu yang manfaat. Jadi kalau kita pengen mencari satu pendidikan bukan hanya sekedar pinter, bukan hanya sekedar lengkap sarana dan prasarana, tapi yang harus kita perhatikan, sangat perhatikan, yaitu ruhnya, yaitu keikhlasannya lillahi ta'alanya. Insyaallah kalau umpama yang ngajar, kalau suatu lembaga, muasisnya, pemimpinnya minal mukhlisin, insyaallah nanti yang diajarkan pulang-pulang daripada pesantren ilmunya barokah, bukan hanya buat dirinya saja, buat orang lain pun kebagian. Itu yang harus kita perhatiin kalau kita ingin masukkan anak kita ke pesantren atau ke sekolah. Sama, sekolah, pesantren, pengajian, sama begitu juga. Wa idza kana dzalika kadzalika falyakun talamizatul rajulil wa'idi mutahabina. Dan apabila ada demikian atau seperti demikian, ya, maka hendaklah ada murid-murid, ya, seseorang saling mencintai, saling mencintai satu sama lain. Fa innal ulama'a wa abna'al akhirati musafiruna ilallah ta'ala. Karena sesungguhnya para ulama dan anak-anak akhirat, maksudnya orang-orang yang menuntut akhirat, musafiruna, mereka itu pergi, ilallahi, menuju kepada Allah Ta'ala, wasarikuna ilaihi tariqa, dan mereka berjalan kepada Allah akan satu jalan, wadunya wasinu, ya, wasininuha wasyuhuruha manazilu tariqi. Sedangkan tahun, bulan-bulannya itu adalah, ya, tempat-tempat jalan. Jadi tahun-tahun kita nih, bulan-bulan kita namanya tempat-tempat jalan kita. Kita kan pasti melalui tahun, ya. Ini umur kita ini kan, ini adalah, ya, jalan kita, tempat jalan kita. Maka gunakan umur kita yang sudah saat ini seperti ini. Gunakan umur kita baik-baik. Umur kita udah segini, udah bukan main-main lagi, bukan main-main lagi. Kita harus banyak-banyak dekat diri kepada Allah. Kalau umur kita umpama udah 60, ya, umur kita umpama 60, ya, sampainya umpama jatahnya 65, berarti 5 tahun lagi gitu. Berarti harus siap-siap. Siap-siap. Satu lagi. Ya. Umur udah 40, datangnya 41, ya, 1 tahun lagi, siap-siap aja. Bagus umur datangnya enggak antri, ya, acak, ya. Ada yang baru keluar udah meninggal, ada yang anak muda udah meninggal, paruh bayah udah meninggal, udah tua baru meninggal, ya. Memang umur itu datarnya acak, tapi biasanya, ya, orang kalau udah tua, ya, sampai biasanya begitu. Ala kulli hal, kita semua harus siap. Siap. Jangan ada enggak siap. Baik yang muda, yang parubaya maupun yang tua, siap semuanya. Siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarafuku bainal musafirina min baladin ila baladin yujibu tahabbuba wa tawadduda. Ya. Saling ya, menemani di antara orang musafir min baladin ila baladin, ya, sesama teman, ya, dari satu negeri ke negeri yang lain. Yujibu tahabuba, itu mewajibkan membawa saling suka, wa tawadduda, saling cinta. Ya, kita nih sama-sama nih, ya, ya, menuju apa? Kita ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita saling menemani. Ya, kan kita dianggapnya musafir. Saling berteman, ya. Ini akan membawa kepada saling suka, saling cinta. Jadi jangan kita, ya, saling jauh. Kita saling suka, saling cinta, saling sayang, saling hormat satu sama lain. Kita ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan gontok-gontokan. Jangan pada berantem, ya. Maafin aja. Ada orang celak kita, maafin. Orang hina kita, maafin. Ya. Di mana kemarin sore, ah, bisanya apaan sih gitu doang. Maafin aja. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dia mengajinya di mana segitu doang? Iya, nggak apa-apa, maafin aja. Nah, kita penuh maaf. Kalau penuh maaf itu damai hati kita, ya, damai, ya, hati kita damai. Dan itulah sifatnya wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifatnya wali-walinya Allah, pemaaf. Kalau ada orang nggak pemaaf, itu bukan wali min auliaillah. Pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ya. Jadi pemaaf, pemaaf. Tapi, ya, bukan berarti marah nggak boleh. Marah itu boleh, tapi di saat Allah marah. Jadi kalau Allah marah, kita marah. Nah, itu boleh gitu, ya. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi kita cinta, kita suka, kita senang itu karena Allah pun senang. Ya, kita benci, ya, kita kesel, kita marah karena Allah marah. Enggak apa-apa. Tapi marah kepada sifatnya, bukan zatnya. Maksudnya apa? Ada orang berbuat maksiat, kita marah karena dia berbuat maksiat, orangnya mah kagak. Kenapa? Nanti ketika dia tobat, kita nggak marah. Kita marahnya kepada perbuatannya. Jangan marah sama orang sampai mati. Jangan. Padahal orang itu udah bertobat, orang itu sudah berbuat baik sampai mati, kita gedek banget sampai mati, ya Allah, sampai ngancem, entah kalau jemati gue kasih bayangin, kayak ente kobulah aja, ya. Jangan begitu. Penuh maaf, kita penuh maaf sama siapa aja, penuh maaf. Kalau kita penuh maaf, nggak banyak penyakit. Tapi kalau kita marah mulu, benci mulu, penyakit banyak, penyakit hati. Nah, berapa banyak penyakit dihasilkan dari banyak pikiran. Uzon sama orang, buruk sangka sama orang, padahal orang itu doain kita setiap hari, kita mencela dia. Andai kita tahu keadaannya seperti itu, nangis kita, ya Allah, jahat banget gua, jahat banget gua, jahat banget saya, padahal beliau itu doain saya setiap hari, saya benci kepadanya, ya Allah. Nar dikubur, baru begitu digebugin kita, gubra, mau begitu. Jangan begitu. Maafin aja, maafin. Lihat suami istri, kenapa terjadi perceraian? Karena nggak ada maaf. Sekalipun buruknya, jeleknya banget, tapi kalau ada maaf salah satunya, nggak bakal terjadi perceraian. Sekalipun buruk banget. Ada orang pernah datang ke rumah, istrinya main gila. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya ceritakan tentang kisah Rasulullah SAW. Ada seorang pernah datang kepada Rasulullah SAW. Terdapat di antaranya dalam dikutip oleh Syekh Zainuddin Al Malibari dalam Fathul Mu'in. Ya Rasulullah, istriku tidak menolak jamahan tangan laki-laki yang lain. Jawab Rasulullah, farrikha, ceraikan dia. Ceraikan dia. Rasul suruh ceraiin, tapi dijawab sama sahabat yang nanya tadi. Ya, tapi aku masih cinta ya Rasulullah. Aku masih cinta ya Rasulullah. Kata Rasulullah, amsikha, ya udah tahan dah, jangan cerain kalau begitu mah, kalau inti masih cinta. Ini saya ceritakan kepada orang itu, ini lebih-lebih daripada kejadian ini. Istrinya main gila kepada orang. Saya tanya sama dia, "Bapak masih cinta enggak?" "Masih cinta." "Ya udah, sabar aja, Pak." Andai kata Bapak mau ceraiin masih boleh. Kenapa? Karena dia sudah berbuat di luar batas. Tapi karena dia maafin, nggak jadi cerai. Jadi suaminya maafin keadaan daripada perbuatan daripada istrinya. Karena dimaafin nggak jadi cerai. Ini hebatnya maaf. Buruk sekalipun, jelek sekalipun, kalau dimaafin damai semua. Apalagi sesuatu yang pantas untuk dimaafin, jangan sampai kita nggak maafin. Dan lagian pula, ketika kita maafin, jadilah kita seorang yang mulia. Jadi orang yang mulia. Kadal halimu ayyakunan nabiyan. Hampir saja kata Nabi, seorang yang hilim, dia seorang nabi. Tapi sayang Nabi udah habis, kenabian sudah habis. Sekarang tinggal wali-wali. Jadi boleh jadi beliau itu adalah wali min awliyaillah. Ada satu kisah menceritakan, ada seorang pulang dari hutan. Dia pulang dari hutan bawa kayu. Lalu ya, dilihat oleh seseorang, kayunya dibawain oleh ya singa. Ya. Jadi dia pulang dari hutan, kayunya dibawain sama singa. Kemudian satu saat datang lagi dia, pulang dari hutan, kayunya dibawain ya. Ada kayunya enggak dibawain sama singa. Singanya enggak ada. Singanya enggak ada. Ditanya, saya ingin bertanya, ada satu kejadian yang aneh terhadap dirimu, sekira mengatakan begitu. Yang pertama, engkau datang dengan singa, kayu engkau dibawain oleh singa, ya, macan ya, singa dah. Yang kedua, kamu bawa kayu, kamu bopong sendiri. Ini kenapa nih begini? Ada apa nih begini? Ini cerita singkatnya. Oh iya, kalau yang pertama, istriku yang pertama, itu istriku yang pertama itu buruk akhlaknya. Ya. Memang dia ini ya seorang ini dia dicela, dihina di depan orang itu, tapi dia sabar. Sabar. Dikatakan yang pertama, ya, istriku itu buruk akhlaknya. Kemudian saya sabar, ya, saya sabar. Dicela sabar, ya. Makanya akibat apa bekasan daripada sabarnya itu, Allah berikan dia kelebihan apa tuh? Kayunya dibawain sama singa. Itu namanya apa? Ya karoma, bisa juga maunah. Kalau wali adalah karoma. Jadi orang sabar, hilim, ya dicela, dihina, dia diam aja, itu bisa wali min auliyaillah, dikasih tuh karomah oleh Allah, kayunya dibawain oleh singa. Adapun yang kedua, itu karena istriku yang pertama sudah mati, aku ganti istri, ya, kawin lagi, nikah lagi aku. Nah, istri yang sekarang akhlaknya mulia, jadi ujiannya nggak ada itu. Yang pertama ujiannya banyak. Jadi di sini kajian kita adalah tentang sabar, hilim. Jadi hilim, apalagi seorang pengajar, seorang guru, hilim, sabar. Jadi kalau sabar, ya, itu bisa mendatangkan kedamaian dan kemuliaan akhlak. Fakaifa safaru ilallahi ta'ala wal firdausi a'la wala dhiqa fihi. Maka bagaimana musafir kepada Allah Ta'ala dan menuju kepada surga firdaus yang tinggi dan tidak ada kesempitan padanya. Falyakun ba'idan minat tanafusi wa taza'umi liqauli ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Maka oleh karena itu jadilah, maka oleh karena itu hendaklah dia itu jauh daripada persaing-saingan dan berdesak-desakan. Bahasa kita, jangan saling sikut. Sesama penumpang jangan saling mendahului gitu. Ya, bahasanya kan begitu ya. Sesama penumpang jangan saling mendahului. Sesama hamba Allah Subhanahu wa taala jangan saling gontok-gontokan. Kalau kita salah, minta maaf. Ada orang berbuat salah, ya, dia udah minta maaf, kita maafin. Atau dia nggak minta maaf, ya, kita maafin, itu sangatlah mulia. Kenapa begitu? Karena ada firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang mukmin itu adalah saudara. Jadi kita ini saudara. Kita saudara, saudara, satu keturunan kita, ya, Ustaz ya, satu keturunan kita. Kita satu keturunan, keturunan Nabi Adam alaihissalam, keturunan Nabi Adam alaihissalam, satu kakek kita, satu engkong, Pak. Ya. Walaupun non muslim, sekalipun non muslim sekalipun, ya, satu keturunan. Jangan saling, ya, mencela, menghina. Biarin dia agamanya dia, biarin agamanya dia. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya. Jangan kita menghina Tuhannya, jangan. Kenapa? Karena kita menghina Tuhannya, dia akan menghina Tuhan kita. Jadi sesungguhnya ketika kita menghina Tuhan dia, kita menghina Tuhan kita. Maaf, sekalipun dengan orang non muslim. Begitulah Islam mengajarkan kita. Bukan itu orang non muslim jelek lu, buruk lu, jelek ya, neraka ya, ya memang neraka, tapi kita punya akhlak. Ada orang non muslim datang, kafir di sini lo. Jangan, bukan begitu. Itu ya tidak, Bu, tidak baik akhlaknya. Kita punya akhlak. Betul. Ya. Betul. Iya. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Ya. Ketika dia memusuhi kita, itu namanya kafir harbi. Kita marah. Wajib kita jihad, perang. Tapi kalau dia hidup damai sama kita, wajib kita damai pula. Itu Islam, mulianya Islam. Jadi mereka kadang menilai kita, ya, ukurannya itu di mana? Di berita, ya. di televisi atau berita-berita orang gitu. Sama orang Yahudi ya, anak-anak orang Yahudi, orang-orang Yahudi menilai kita berdasarkan berita-berita. Begitu pula kita ya. Jadi kita juga nggak boleh ya, setiap orang Yahudi begini-gini, nggak boleh juga begitu. Ada nggak orang Yahudi yang baik kira-kira? Ada yang baik. Iya, kita nggak boleh juga. Jadi yang mana? Ketika dia jahat baru, ketika dia baik, baik gitu. Nggak boleh kita ini semua, nggak boleh. Toleransi dalam muamalah ya, iya. Dalam berkenegaraan, bermasyarakat, toleransi. Tapi kalau dalam akidah, lakum dinukum waliyadin. Jangan. Kalau dalam akidah, lakum dinukum waliyadin. Enggak boleh bawa nasi tumpeng ke gereja, haram. Mau ngapain? Selawatan di gereja, mau ngapain? Iya. Enggak boleh kayak begitu. Jadi Islam itu, masya Allah, agama rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-wazifatu tsaniyah.